Halo sahabat itu semua, kembali lagi dengan saya di Jalan-Jalan Santai. Nah hari ini saya berada di daerah Karangasem, tepatnya di daerah Sidemen. Saya mau ke Gembleng Waterfall. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus dan oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalian. Oke, let's go. Oke, buat teman-teman, sekedar informasi aja, untuk mencapai air terjun ini, kalau kalian bawa sepeda motor, mungkin langsung bisa ke tujuan, tapi kalau bawa mobil, karena harus parkir di depan dan berjalan kaki, jadi sekalian jaga stamina dan kesehatan. Oke, teman-teman. Setelah beberapa menit perjalanan, mungkin sekitar 10-15 menit, akhirnya saya sampai di Gembleng Waterfall, di daerah Sidemen ini. Sobat jalan-jalan, tonton terus ya, dan ikuti perjalanan kita. Oke?
Oke, jalan-jalan santai semua. Di lokasi ini, bebatuan sangat licin sekali. Jadi, kalau pakai sepatu seperti saya, harus lebih hati-hati. Ya, pokoknya tetap hati-hati aja. Safety first ya. Jangan sampai kalian mencari alam, tapi malah celaka pada saat kalian menikmati alam. Oke, hati-hati. Baiklah teman-teman, jalan-jalan semua, akhirnya kita nyampe juga di air terjun Gembleng ini. Bisa dilihat di belakang kalian, memang debit airnya sangat kecil, tetapi keindahan alam yang di belakang sana sungguh indah. Wow. Oke teman-teman, inilah lokasi di mana banyak foto-foto viral yang ada di air terjun ini. Ini lokasinya. Ya, memang air di sini sangat jernih sekali, plus dengan bebatuan dan backgroundnya adalah alam dari desa Sidemen itu sendiri. Keren banget pokoknya. Senang rasanya masih bisa dapat menikmati keindahan alam ini. Di sini begitu tenang, udara yang segar dan air yang jernih semakin membuatku bangga dengan alam Bali. Oh ya, perjalanan kali ini aku bertemu teman baru. Mereka dari luar negaraku. Tapi kami memiliki satu kesamaan, yaitu sangat suka menikmati keindahan Bali yang asri dan alami. Terima kasih Baliku. Menikmati keindahan alam Bali itu memang tiada habisnya ya. Seperti hari ini saya ada di Gembleng Waterfall atau Dukuh Sati Waterfall di daerah Sidemen.
Ini bisa kalian lihat sendiri, alamnya sangat indah sekali. Ya, sekali lagi, cintai alam, jangan buang sampah sembarangan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalian. Oke? Okay?